untuk pertama kalinya Indonesia memiliki sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang terintegrasi. Dimulai dari Labuan Bajo yang nantinya akan diterapkan di 10 destinasi prioritas pariwisata lainnya. Simulasi ini sudah dipersiapkan berbulan-bulan dengan sangat matang dan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga. Simulasi ini dipersiapkan untuk bisa menjamin kesehatan, menjamin keselamatan, dan menjamin keamanan wisatawan untuk hadir kembali di Labuan Bajo dan destinasi pariwisata lainnya.